Berdasarkan pantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, antusias masyarakat untuk penyuntikan vaksin AstraZeneca masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih menggunakan vaksin Sinovac. Akibatnya dari 2.290 vaksin AstraZeneca, 1.450 vial telah dikembalikan, dan yang hanya tersisa 840 vial dan sudah digunakan untuk layanan vaksinasi. Animo masyarakat untuk menggunakan vaksin AstraZeneca ini sangat kurang sekali, bahkan mau bilang tidak ada. Sedangkan yang kita dikirim itu ada sekitar 2.290 dosis, dan yang sudah kita gunakan itu perhitungannya sampai September ini nanti cuma 840, sehingga yang selebihnya ini kalau tidak digunakan takutnya nanti akan tidak terpakai dan kadaluarsa, sehingga sebelum kadaluarsa itu dikembalikan untuk direlokasi ke daerah lain yang memang menggunakan AstraZeneca. Ada 4 daerah lainnya di Papua Barat yang sudah mengembalikan vaksin AstraZeneca pada Dinas Kesehatan Provinsi, seperti Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Sorong Selatan. Dinas Kesehatan masih menunggu beberapa daerah lainnya di Papua Barat yang belum mengembalikan vaksin AstraZeneca. Nantinya vaksin AstraZeneca akan dialokasikan ke daerah yang menggunakan vaksin tersebut. Oto Gianto, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.